Berniat menyelamatkan seorang kakek asal Panarukan, Situbondo, Udik Yuliawan warga Kelurahan Gebang yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi listrik tewas tertabrak kereta api Mutiara Timur di Jalan PB Sudirman. Menurut saksi mata, awalnya seorang kakek yang belum diketahui identitasnya berniat menyeberang rel kereta di lingkungan Pagah, Kecamatan Patrang, dari arah utara melaju kereta api Mutiara Timur dari arah Banyuwangi tujuan Surabaya. Udik yang saat itu sedang duduk di depan kantornya tiba-tiba berlari menghampiri mencoba menyelamatkan kakek tersebut. Namun naas, jarak dengan kereta terlalu dekat sehingga keduanya tewas tertabrak kereta dengan kondisi tubuh hancur. Ada orang tua mau nyebrang ya, sepatu dekat. Teman saya duduk di sini sama saya. Teman saya itu lari mau disotok, tapi nyotok terlalu ke tengah. Kena dia langsung itu. Iya. Posisi kereta sudah dekat, Pak. Dekat sudah keretanya itu. Keretanya itu jadi dia kena tenggel depan, bukan di pinggir sudah itu. Jadi depan langsung. Langsung depan itu. Dari mana? Dari arah mana keretanya? Dari utara. Dari Banyuwangi. Iya, dari Banyuwangi. Usai melakukan olah TKP, polisi langsung mengevakuasi kedua jenazah dibawa ke kamar mayat RS Dr. Subandi. Sementara itu, jenazah kakek bernama Gomekan dititipkan di kamar jenazah RS Dr. Subandi Jember sambil menunggu dijemput pihak keluarganya. Belum kita ketahui karena masih mencari keluarganya. Belum ada yang mengetahui dua korban ini identitasnya. Selanjutnya jenazahnya di mana? Ya, yang jelas sebentar lagi langsung saya akan bawa ke rumah sakit terdekat atau Dr. Subandi ini nanti untuk dilakukan otopsi. Ini melintasi rel apa? Melintas. Jadi korban ini melintas, yang satu ini jatuh, yang satu korban yang satu yang menolong, sehingga kesaut semua. Jadi kelamin laki-laki. Dari Patrang, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.